Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Wahyu Nining. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan sampai menuju hari kemenangan tiba. Selamat berpuasa. Dan ini saya sedang membuka belanjaan mingguan saya, teman-teman. Ini saya belanja seperti biasanya dengan budgeting maksimal 250 setiap minggunya. Kebetulan ini tadi saya belanja habis 218.000. Biasanya ini saya habiskan dalam waktu seminggu, terkadang juga masih ada stok-stok yang tersisa di minggu-minggu sebelumnya. Belanja mingguan kali ini harga yang masih naik itu ada ayam dan ada bawang bombay ya teman-teman. Ayam masih sama dengan harga minggu lalu, 1 kilonya untuk ayam dada 39.000 dan untuk ayam filetnya masih 25.000. Untuk bawang bombaynya yang minggu sebelumnya itu 7.000, sekarang sudah menjadi 10.000. Wow, fantastis ya untuk kenaikan bawang bombaynya. Untuk minggu ini saya tidak belanja telur ya teman-teman, karena stok sisa telur di kulkas masih ada, kurang lebihnya masih ada 1 kilo. Jadi saya tidak beli telur untuk belanja mingguan kali ini. Untuk harga ikan saya rasa masih stabil ya teman-teman. Ini tadi saya beli ikan gurami dan ikan nila. Ikan gurami tadi sekitar 1 kilonya 38.000 dan ikan nilanya sekitar 35.000. Saya rasa masih stabil. Ini dia belanja mingguan saya dengan total 218.000. Dan ini lanjut food prep, saya sudah selesai food prep. Semua bahan-bahan makanan sudah saya masukkan di dalam masing-masing wadah, tinggal nanti dimasukkan di dalam kulkas. Dan ini dia hasil food prep saya di minggu ini teman-teman. Selesai food prep, ini langsung saya masukkan ke dalam kulkas. Dengan metode food prep ini sebenarnya bisa menghemat waktu, menghemat uang, dan juga membuat kulkas terlihat lebih rapi. Selamat mencoba ya teman-teman. Dan ini meal plan saya untuk 1 minggu ke depan. Sekian videonya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.